Bila mai hari raya ni, di antara budaya yang banyak dibuat oleh masyarakat kita hari ni, salam. Isu ayah-ayah salam dengan orang perempuan asing, yang tu kita tak jumpa. Duk salam dengan anak dara ke, bini orang ke, tak ada. InsyaAllah mengaji ni tak buat. Maknanya dengan orang luar, mungkin tak jadi masalah. Yang jadi masalah, ayah-ayah duk salam dengan ahli keluarga sendiri. Ahli keluarga kita sendiri. Ibu-ibu duk salam dengan keluarga ibu-ibu sendiri. Yang mana dalam Islam, ahli keluarga kita ni, ada sebahagian kita boleh salam, ada sebahagian sebenarnya kita tak boleh salam pun. Tapi main dengan tak tahu, Ustaz, main raya ni dia sapu bersih. Semua sekali dia salam. Antara yang kita boleh sebut cepat-cepat dah jalan, orang yang ayah-ayah tak boleh salam. Main raya ni tak boleh salam. Dia pun suar tangan jangan sambut. Ibu-ibu di belakang tak boleh salam orang-orang yang saya nak sebut ni. Ayah-ayah dulu, nombor satu. Ayah-ayah tak boleh salam dengan sepupu perempuan. Tak boleh salam lah. Raya-raya jangan duk gatai salam. Memang tak boleh. Ayah-ayah dengan sepupu perempuan. Sepupu laki-laki, salam bila. Laki sama laki, salam bila. Ayah-ayah dengan sepupu perempuan, tak boleh salam lah. Ibu-ibu di belakang dengan sepupu laki-laki, tak boleh salam lah. Memang tak boleh. Nah, jaga lah, tak boleh salam lah. Bayang sepupu sendiri yang perempuan. Ayah-ayah tak boleh salam lah. Nombor dua, ipar. Ayah-ayah dengan kak ipar, adik ipar yang perempuan lah. Ipar yang perempuan. Ipar yang lelaki, salam bila. Ipar yang perempuan, ayah tak boleh salam lah. Raya-raya mana boleh salam. Pasal apa tak boleh salam? Boleh menikah. Tapi nak buat macam mana? Raya, sapu bersih. Bukan dekat kita salam dengan ipak. Kita suruh anak kita pula salam dengan ipak-ipak dia. Yang tu lagi tak tahan. Suruh. Suruh salam tu abang ipak. Anak kita perempuan, bongsu. Kita pula tu suruh salam dengan abang ipak dia. Nombor tiga, birah. Ayah-ayah dengan birah perempuan tak boleh salam. Ibu-ibu birah lelaki-lelaki tak boleh salam. Tiga. Ibu-ibu tadi hak ipak dengan abang ipak, adik ipak lelaki-lelaki lah. Tak boleh salam lah. Yang tiga awal ni, senang, boleh, mudah kita dapat. Tapi hak nombor empat, nombor lima ni lah paling banyak sekali. Sebab hak nombor empat, nombor lima ni banyak orang salah faham. Hak sepupu tadi, ramai yang tahu, tak boleh salam. Hak ipak tadi pun, ramai yang tahu, tak boleh salam. Tapi hak nombor empat, nombor lima ni, ramai tak perasan. Nombor empat, ayah-ayah dulu lah. Ayah-ayah dengan anak menakan. Anak menakan. Dia panggil anak sedara lah. Bahasa tu, bahasa kita ni anak menakan. Ayah-ayah dengan anak menakan. Anak menakan lelaki, anak menakan perempuan lah. Itu maksud anak menakan. Ayah-ayah dengan anak menakan lelaki boleh salam, tak ada masalah. Isu sekarang, ayah-ayah dengan anak menakan perempuan. Ibu-ibu di belakang dengan anak menakan lelaki-lelaki. Kami dengan anak menakan boleh salam tak, Ustaz? Ayah-ayah dengan anak menakan perempuan boleh salam tak? Baik. Yang ni kita nak sebut. Anak menakan ni secara umumnya kita pecah tiga. Anak menakan ni dia ada tiga jenis. Yang perempuan ada tiga jenis. Yang ayah-ayah boleh salam satu ya? Dua lagi tak boleh. Anak menakan perempuan ni, Ustaz, tiga jenis macam mana? Nombor satu, dia panggil anak menakan kandung. Memang betul-betul anak menakan kita. Betul-betul ada hubungan darah dengan kita. Kalau pak dia tak ada, abang dia tak ada, tok wan dia tak ada, ayah-ayah boleh jadi wali pada anak menakan perempuan tu. Anak menakan perempuan macam ni dipanggil anak menakan kandung. Hak tu, salam bila. Dia cium tangan pun tak apa, tak ada masalah. Boleh dapat tu? Satu. Yang tu salah. Bayang tengok anak menakan sendiri. Anak abang kita, anak adik kita, anak kak kita. Bayang tengok. Itu tak ada masalah. Nah, siapa yang ada anak menakan, dia boleh bayang lah. Hak mana anak menakan pun tak ada lagi, dia jadi pedih ni. Nah, tak apalah. Saya pun dulu waktu mengaji tajuk ni, saya bujang kan. Saya pun tak faham. Tapi bila dah lama kuih berumur ni, oh baru dia dapat, oh hak ni tak boleh orangnya. Oh hak ni boleh orangnya. Oh hak ni kalau salam dosa orangnya. Baru jumpa. Tak apalah, ambil dulu poin ni. Anak menakan kandung boleh salam. Hak nombor dua ni tak boleh. Apa dia? Dia panggil anak menakan sabit. Ibu-ibu pun sekali sama lah. Orang lelaki, anak menakan lelaki kandung, salam bila. Anak menakan sabit tak boleh. Anak menakan sabit ni macam mana, Ustaz? Orang luar jadi anak menakan kita. Tak faham, Ustaz. Ayah-ayah ada anak menakan lelaki. Bayang tengok. Ayah-ayah ada anak menakan lelaki. Anak menakan betul ni. Bayang tengok. Ayah-ayah yang mana ada anak menakan lelaki. Kahwin dengan seorang perempuan. Perempuan tu orang luar, mai jadi keluarga kita. Mai jadi anak menakan kita. Ayah-ayah tak boleh salam dengan anak menakan sabit tu. Dengan perempuan tu, ayah-ayah tak boleh salam. Pasal apa tak boleh salam? Boleh menikah. Kena anak menakan kita terkejut, mati. Ayah-ayah boleh menikah dengan tu. Mula-mula panggil Pak Lang lah. Lepas tu panggil Abang. Dah kahwin. Tapi masyarakat kita berapa banyak tak faham. Dia sapu bersih semua sekali. Mai anak menakan tu ke rumah, salam lelaki-lelaki perempuan. Ibu-ibu di belakang dengan anak menakan sabit lelaki, tak boleh salam lah. Bukan anak menakan betul. Orang luar jadi anak menakan kita. Ibu-ibu tak boleh salam lah. Ustaz, yang ustaz kata tadi anak menakan sabit tu ada tak istilah lain
yang sama maksud dengan anak menekan sabit ni. Macam ikan, ikan temenung dengan ikan kembung. Kan nama beza, temenung satu, kembung satu. Padahal ikan tu ikan serupa ya. Baik, rupanya ada lah. Yang ni istilah dia sebut sebagai anak menekan, menantu menekan. Menantu menekan kan kita panggil? Kau tak pernah panggil menantu menekan? Anak menekan, dia kahwin, ha, menantu menekan. Ataupun menantu abang, menantu kak, menantu adik. Bukan menantu kita, menantu abang kita. Bukan menantu kita, menantu adik kita. Ayah-ayah tak boleh salam dengan menantu adik, tak boleh salam dengan menantu abang. Ibu-ibu pun semacam. Tapi masyarakat kita hari ni, tak tahu. Dia sapu bersih semua sekali. Boleh no? Lepas ni main raya, jangan salam nana. Hak lepas 10 hari, 11 hari, 15 hari raya ni terlepas dah. Dah buat macam mana? Hak ke depan ni jangan buat dah. Boleh no? Nombor 3, anak menakan juga. Sama kan, anak menakan juga. Tapi bukan anak menakan kita. Anak, kalau ayah-ayah, anak menakan isteri kita. Ayah-ayah tak boleh salam. Ayah-ayah ada isteri. Isteri kita tu ada anak menakan tu keluarga belah dia. Keluarga belah bini kita tu lah. Dia ada pak menakan dia sendiri. Dia ada anak menakan dia. Isteri kita ada anak menakan dia sendiri. Ayah-ayah dengan anak menakan isteri yang perempuan. Ayah-ayah tak boleh salam lah. Bukan anak menakan kita. Tu anak menakan bini kita. Ibu-ibu di belakang dengan anak menakan suami yang lelaki. Anak menekan belah suami tu. Bukan anak menekan kita. Anak menekan suami kita. Ibu pun tak boleh salam lah. Ustaz, kalau salam berlapik macam mana Ustaz? Salam berlapik. Salam berlapik boleh ambil macam ni. Salam. Orang main rumah kita nak salam. Anak menekan tu nak salam. Kita lapik macam ni. Boleh. Boleh lapik. Tapi masalah dia bila lapik, tahun depan main raya, dia salam sekali lagi. Dia akan suruh tangan lagi sekali. Kita nak kena lapik lagi sekali. Habis tu nak buat macam mana Ustaz? Bahasa mudah dia lepas ni, dia main rumah kita nak salam. Ayah-ayah tak tangan di belakang macam ni. Tempat ni saya sebut dah. Tak tangan belakang macam ni, bagitahu. Minta maaf no. Pak Long ada ayat semayang. Minta maaf no. Pak Lang ada ayat semayang. Habak kata ada ayat semayang. Saya mengaji dulu saya. Bahasa ni mungkin kasar sikit lah. Rupanya benda ni, kalau kita buat juga, benda ni dosa. Dosa. Semua pakat tahu benda ni dosa. Dan rupanya bila kita buat benda dosa ni, rupanya di antara satu kesan yang kita akan kena dalam rumah. Cuma kita tak perasan ya. Benda ni antaranya, saya sebut antaranya lah. Bila kita buat benda dosa ni, Allah mula tarik keberkatan dalam rumah kita. Allah mula tarik apa kita panggil kebaikan dalam rumah kita. Tanda Tuhan tarik, tanda berkat tu Tuhan tarik. Kita akan tengok orang dalam rumah tu, orang dalam keluarga tu, masyarakat ataupun adik-beradik dalam keluarga tu, dia akan bergaduh benda kecil. Tu tanda dia. Dia akan berkeli benda kecil. Ni di antara tanda dia lah. Dia berkeli benda kecil. Mak dengan ayah berkeli benda kecil. Mak pak dengan anak bergaduh benda kecil. Anak-anak sama anak-anak berkeli benda kecil. Anak bongsu pakai gincu kak dia hak sulung. Tajuk tu ya. Adik bongsu pakai gincu kak hak sulung tu. Dengan sebab pakai tak habak, berkeli sekerat hari. Tajuk tu ya. Anak-anak duk makan. Tengah-tengah baru nak makan apa semua. Mereka duk panggil ayah. Ayah, mai ayah, mai makan. Dia panggil ayah main makan. Yang mak tu duduk silat di dapur 2-3 jam duduk masak tu. Anak-anak duduk makan ni. Seorang pun tak panggil. Mereka panggil ayah mereka ya. Mak mereka di dapur tu tak panggil pun. Bila tak panggil tu, mak berasa hati. Tajuk tu ya. Dia duduk berasa hati. Dia main duduk tu. Amboi, muka. Berasa, kawan berasa hati. Tajuk tu ya. Bila tanya apa siapa? Anak tak panggil. Tajuk tu ya. Ayah hampa tak masuk apa pun. Aku sampai 2-3 jam masuk ke hampa. Hampa sikit tak hargai. Tajuk tu ya. Dia akan jadi berkeli tu. Benda kecil. Kadang-kadang lelaki bini berkeli. Tajuk kecil ya. Lelaki balik rumah lewat 5 minit ni. Dia beli tiap setengah jam. Tak ada punca pun. Sajam. Benda kecil jadi isu. Boleh kan? Nah, sebab tu kita nak minta pakat-pakat jagalah. 4. Dan yang kelima, last. Yang ni saya tak mau ulas. Pasal dia sama macam anak menakan tadi. Ayah-ayah dengan mak menakan. Dengan mak menakan. Ibu-ibu di belakang dengan pak menakan. Sama juga. Pak menakan ada 3. Mak menakan ayah-ayah ni ada 3 jenis. Saya sebut dah tadi. Hak pertama, mak menakan kandung. Mak menakan kandung ni maksudnya adik ayah kita. Adik perempuan ayah kita. Adik perempuan mak kita. Kak kepada ayah kita. Kak kepada mak kita. Hak sama Tok Wan. Tok Wan yang sama. Ayah kita anak Tok Wan. Maklong pun anak Tok Wan. Ha, sama-sama anak Tok Wan. Ha, tu adik mak menakan betul lah tu. Ayah-ayah dengan mak menakan kandung, salam pilah macam mana pun. Selesai. Pasal apa? Pasal takkan boleh kahwin sampai bila-bila.